Baik, Ustaz, selanjutnya. Ustaz, apa hukumnya menggunakan dana muhsinin yang mana muhsinin menyumbang untuk kegiatan daurah atau kajian untuk keperluan lain seperti pembangunan fasilitas mahat atau masjid mengingat pembatasan kegiatan di masa pandemi sehingga kajian dibatalkan atau ditunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah ya'muruukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguh Allah memerintah kalian untuk menyerahkan amanah kepada pemiliknya. Sesuatu itu kalau didasarkan di atas sebuah amanah, maka dia lakukan sebagai amanah sebagaimana amanahnya. Kalau amanahnya untuk dauro, itu penyebaran ilmu namanya akan tidak boleh dipakai untuk membangun fasilitas untuk ini di kondisi apapun. Iya, itu bentuk dari amanah. Dan jangan katakan kondisi darurat. Itu bukan hal yang darurat di kondisi yang seperti itu. Sesuatu itu ada kemudahan yang Allah berikan. Pembangunan masjid itu sudah ada pintunya. Allah Subhanahu wa taala bukakan di situ. Yang wajib bagi dia menggunakan dana tersebut sesuai dengan apa yang diamanahkan.